Assalam. Pagi ni Nenek Umi nak buat mandai ya. Kulit cempedak yang dijeruk. Bila dah jeruk, kita basuh bersih dan ramas je. Kemudian kita hiris ya. Ini cili merah dihiris. Cili api pun dihiris. Bawang putih dihiris. Bawang besar dihiris. Dan Nenek Umi suka tambah cili kering ya. Pun digunting-gunting lah. Kemudian basuh, tuskan. Yang ini ikan bilis, nanti kita akan goreng, garing eh. Nanti kita tengok prosesnya. Ini dia, Nenek Umi dah gorengkan mandai itu eh. Dia seperti ubi kentang yang dibelah empat cara goreng dia eh. Dia ada kenyal-kenyal, lembut macam tu. Kemudian cili kering ni Nenek Umi goreng-garing. Dan juga ikan bilis eh. Pun goreng-garing eh. Jom kita tengok serusnya. Ini lebihan minyak goreng ikan bilis dan juga itu apa tu cili kering tadi eh. Kita kurangkan sikit untuk kita menumis bahan lain eh. Kita jatuhkan dulu bawang putih, kita goreng dulu eh bawang putih. Kita goreng sedikit separuh garing ya. Kemudian kita bubuh bawang besar yang dihiris tadi ya. Kita goreng garing juga separuh garing. Sekarang kita bubuh cili tu eh. Cili besar, cili besar merah dan cili api. Kita kacau lagi goreng dalam 2-3 minit eh. Ataupun dia garing sedikit. Bahannya dah cantik ya, eh, dah wangi. Kita bubuh mandai tadi yang digoreng tadi ya. Eh. Kita kacau lagi rata dulu. Anda boleh taburkan sedikit garam ya, eh, jika anda rasa mandai anda itu tidak berapa masin ya. Eh. Anda boleh taburkan sikit garam lah. Macam kita tengok dekat YouTube tu ya. Ada yang tabur garam. Kalau cukup masin tak payahlah. Ambil dalam pemasiskan dah siap. Nenek Umi nak taburkan ikan bilis dan juga cili kering. Dah pun gaus batin. Nenek Umi tutup api dulu ya. Baru kita bubuh cili kering garing tadi dengan ikan bilis garing tadi ya. Kita tutup api dulu. Kita gaul sama dengan bahan-bahan tadi ya, ikan bilis dan cili kering yang digoreng tadi ya. Macam ni ya, dah siap. Nanti kita tengok, Nenek Umi masukkan dalam pinggan ya. Inilah hasilnya mandai yang Nenek Umi buat tadi ya. Mandai tu mandai yang dibuat daripada jeruk kulit cempedak eh. Selamat mencuba.